Halo teman-teman, Ankunipi di sini, dan di video kali ini gue pengen ngasih lihat kalian nih guys, gimana caranya nge-backup dan nge-restore ulang chat kalian yang ada di WhatsApp, alias cara mencadangkan dan mengembalikan ulang chat kalian yang ada di WhatsApp di HP kalian guys. Oke teman, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai tutorialnya. Jadi pertama-tama kalian pencet 3.3 yang ada di sudut kanan atas di sebelah kanan sini, kemudian kalian pilih setelan, kemudian kalian geser sedikit ke bawah, kalian pilih chat, kemudian kalian geser ke bawah, kalian pilih cadangkan chat. Nah, kemudian kalian geser lagi ke bawah. Di bagian setelan Google Drive, cadangkan ke Google Drive, kalian pencet ini. Kemudian kalian bisa pilih di sini, jangan pernah, hanya ketika saya mengetuk cadangkan, harian, mingguan, dan bulanan. Kalian pilih aja di sini, hanya ketika saya mengetuk cadangkan. Kemudian di sini kalian disuruh pilih akun Gmail kalian. Kalian pilih salah satunya. Kemudian di bagian akun Google, kalian pencet ini, sedang mengautentikasi dengan Google Drive. WhatsApp Messenger ingin mengakses akun Google Anda. Sekarang kalian geser aja ke bawah, kalian pilih izinkan. Kemudian kalian pilih ulang akun Gmail kalian tadi. Kemudian di bagian cadangkan melalui, kalian pencet di sini. Kalian pilih WiFi atau seluler. Kalian tunggu sebentar lagi. Setelah itu kalian geser lagi ke bawah. Di bagian sertakan video kalian jangan lupa aktifkan seperti ini. Oke, setelah berhasil menghitung videonya, kalian geser langsung lagi paling atas. Kemudian kalian pilih cadangkan. Oke, kita pencet cadangkan. Mohon tunggu sebentar. Sampai selesai. Seperti kalian lihat di sini sementara mengunggah dan berhasil. Oke, jadi sekarang chat kalian sudah berhasil kalian cadangkan atau kalian backup. Sekarang kita kembali lagi. Kita kembali. Sekarang di sini gua akan menghapus WhatsApp gua dari HP gua sini. Sekarang kita coba uninstall WhatsApp-nya. Copot pemasangan. Oke, sekarang WhatsApp gua udah terhapus di HP gua. Sekarang kita akan download ulang lagi di Google Play Store. Kita download ulang dulu WhatsApp-nya, kita install ulang. Oke, setelah berhasil keinstall, kita langsung buka aja. Selamat datang di WhatsApp, kita pilih setuju dan lanjutkan. Kemudian kita masukin nomor HP kita yang terhubung dengan akun WhatsApp kita tadi. Setelah itu kita pilih lanjut. Anda akan memasukkan nomor telepon bla bla bla, apakah ini benar atau Anda ingin mengedit nomor telepon ini, kita pilih oke. Pastikan nomor HP kalian sudah benar ya, kita pilih oke. Oke, sekarang nanti kita akan dikirimi kode 6 digit ke SMS di HP nomor kita tersebut. Nah, kodenya udah berhasil diverifikasi secara otomatis. Sekarang kita pilih lanjut. Kita pilih izinkan. Dan seperti kalian lihat di sini sedang mencari cadangan. Nah, cadangannya terdeteksi di sini. Sekarang di sini kita pilih pulihkan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai begini kita pilih lanjut. Masukkan nama kita di sini, kita pilih selesai, kemudian kita pilih lanjut. Oke, setelah muncul kayak gini, di sini kita pilih frekuensi pencadangan. Nah, di sini kalian bisa pilih, kalian mau mencadangkan chat kalian secara tiap minggu, bulan, atau jangan pernah. Kalau kalian udah nggak mau nge-backup chat kalian lagi, kalian pilih aja jangan pernah di sini. Kemudian kalian pilih selesai. Nah, seperti kalian lihat di sini, chat kita sudah kembali. Oke, jadi seperti itu tadi cara nge-backup atau mencadangkan chat kita dan cara mengembalikan ulang atau merestore chatnya di WhatsApp kita guys. Nah, jika tadi kode 6 digitnya nggak berhasil diverifikasi secara otomatis sama WhatsAppnya, kalian bisa langsung lihat aja di pesan masuk kalian guys. Di bagian kode WhatsApp ini kalian langsung copy aja kodenya atau kalian hafalin, terus kalian masukin tadi di bagian kode 6 digitnya. Terus kalian lanjutkan sampai akun WhatsApp kalian berhasil diverifikasi. Oke teman-teman, buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, jangan lupa untuk tulis komen kalian di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.